Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh sekali lagi lebih semangat. Shalom. Haleluya. Selamat tahun baru buat kita semua. Saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna sepanjang tahun lalu. Banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Tuhan pimpin setiap langkah kita. Tuhan lakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya bahwa tahun ini, tahun 2022, Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Taruh paradigma yang baru. Taruh Tuhan di atas segala-galanya. Biar Dia yang memimpin langkah kita. Dia yang menguatkan setiap kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Engkau Allah yang luar biasa buat setiap kami, Tuhan Yesus. Banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Setiap hari dalam hidup kami, kami menikmati setiap kebaikan Tuhan. Kami menikmati penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan biarkan hari ini kami mau terus bersyukur, Tuhan Yesus, buat segala perkara yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami mau bersyukur untuk tahun-tahun yang akan datang, yang akan kami lalui bersama dengan-Mu. Kami mau bersyukur untuk setiap hari, kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Bapa kami yang luar biasa. Sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari angkat pujian ini sama-sama. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami bersyukur untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Syakara palala palala. Biar hari ini kami menyatakan kasih kami dan syukur kami untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama nyatakan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu jadi di hidupku. Yes Lord Jesus. Hanya Engkau yang mengerti apa yang kami perlukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sempurna, nyata di dalam hidup kami Tuhan. Thank you.
Bye.
Maupun yang melalui live streaming, bersama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi sorakan haleluya. Biar hari ini kami menaikkan setiap pujian kami, sebab Engkau layak terima pujian kami. Allah yang menjadi kekuatan kami, Allah yang terus menyertai setiap kami, Allah yang luar biasa. Haleluya. Biar hari ini kami berseru, kami mengeluh-eluhkan Engkau, karena kebaikan-Mu sempurna buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Sebab dialah sumber kekuatan kita. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah sumber kekuatan. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Mari katakan sama-sama. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Sing. Tak ku andalkan kekuatan, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sungguh tak ku andalkan, tak ku andalkan.
Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan seperti Engkau. Allah yang setia dalam hidup kami. Yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyatakan bahwa Engkau segalanya dalam hidup kami. More than anything.
Shalom semuanya, wow luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan Merry Christmas and Happy New Year untuk GBI PLJ dan grup dari CK7. Juga untuk Pastor Dr. Yanto dan juga Ibu Olivia, terima kasih untuk percayakan saya boleh melayani sampai hari ini kita karena anugerah Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Kalau sampai hari ini kami masih boleh ada semua karena Tuhan Yesus baik. Kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan memasuki 2022 ini agar kami jangan sampai salah fokus. Tapi apa yang menjadi pesan Tuhan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Yes, kita akan masuk dalam hakim-hakim ya. Saya percaya pesan Tuhan pada setiap kita untuk memasuki 2022 dan sudah ada di 2022 ini bukan sekedar hanya kita nikmati saja tapi ada pesan Tuhan yang juga menjadi modal kita selama setahun ini dan seterusnya. Kita buka Hakim-Hakim 4 ayat 4 dan ayat 6 sampai dengan 7 ya. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas Israel ya. Nah ini kisah tentang pribadi yang luar biasa yang bernama Deborah ya. Kita tahu nanti ceritanya akhirnya sampai Simpson juga lahir di Hakim-Hakim ya.
Nah, dikatakan di sini kalau kita baca sepintas, kisah ini bicara tentang kelebihan daripada anak-anak Tuhan ya. Deborah dikatakan adalah seorang nabiah, tapi juga seorang istri, tapi juga seorang hakim. Artinya anak-anak Tuhan itu akan tampil beda. Kita itu akan punya multifungsi yang luar biasa ya. Maka jangan pernah berkata saya cuma punya ini, saya cuma bisa ini. No, setiap kita bisa melakukan banyak hal yang berbeda ya dengan maksimal ya. Sebagai pengusaha kita bisa menjadi orang-orang yang melayani Tuhan secara maksimal. Bahkan sebagai ibu rumah tangga sekalipun setiap kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Multifungsi itu ciri khas daripada anak-anak Tuhan. Nah selanjutnya kita gak fokus di sana ya. Kita lihat ayat ke-6 dan ke-7. Dikatakan ia menyuruh, ia itu Deborah ya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinaom dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah bergerak menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku, kata Tuhan, aku huruf besar artinya Tuhan akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku, kata Tuhan, aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Wow, luar biasa. Ini bukan hanya sekedar perkataan yang biasa-biasa pesan daripada seorang nabi ya yang bernama Deborah. Tapi dikatakan akan ada kemenangan ya. Tuhan akan berjalan di depan bangsa Israel. Bahkan dikatakan akan bergerak maju ya. Diperlengkapi dengan 10.000 orang Bani Naftali dan Zebulon. Tuhan sebelum melakukan perkara besar dengan kita, semua kebutuhan kita, semua perlengkapan sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Maka jangan pernah takut dengan berkata saya gak bisa apa-apa. No, yang menyiapkan adalah Tuhan sendiri. Dan dikatakan dia akan menggerakkan Sisera ya. Mereka akan maju tapi kita akan menang dan Sisera akan diserahkan pada kita. Ini adalah satu pesan Tuhan di 2022 ini. Mari sister brother siapapun di tempat ini kita jangan tanggung ikut dengan Tuhan. Karena di tahun 2022 akan ada terobosan demi terobosan. Kemenangan demi kemenangan dan bukan hanya sekedar kemenangan biasa-biasa. Semua musuh, semua persoalan bahkan permasalahan kita akan kita bisa atasi bersama dengan Tuhan. Wow luar biasa ya. Dikatakan apapun yang kau hadapi pada saat ini. Ya apapun Sisera yang kita hadapin. Sisera ini bicara tentang masalah. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun. Kata Tuhan hari ini aku serahkan semua kepadamu sehingga kita bisa menang menghadapi masalah-masalah kita. Tuhan begitu antusias. Memberikan perlindungan, memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan bagi umat pilihannya ya. Bagi Barak ya Tuhan sudah perlengkapkan kepada kita untuk kita bisa menjadi pemenang di 2022 ini ya. Nah ini tidak main-main dan mungkin kita bilang ah itu kebetulan Bu Indri. No, Tuhan ulangi lagi dalam Ulangan 1 ayat 30 sampai dengan 31. Percaya ini adalah pesan Tuhan kepada setiap kita khususnya buat jemaat-jemaat daripada GBI PRJ. Ya CK7 ya siapapun kita yang mendengar pada saat ini. Pesan Tuhan jelas tadi dikatakan. Aku berikan kepadamu kemenangan ya. Diperlengkapi dengan 10.000 Bani Naftali dan dikatakan dari Zebulon ya. Artinya Tuhan itu gak pernah tanggung-tanggung untuk mempersiapkan kita demi kemenangan ya. Nah kita lihat di sini Ulangan 1 ayat 30 sampai dengan 31. Sebagai tekanan, sebagai mempertegas ya. Tuhan katakan apa? Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Wow, yang berjalan depan kita, perisai kita adalah Tuhan sendiri. Dikatakan dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya padamu di Mesir. Tuhan yang berperang, sister brother, bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan lagi kita dengan kekuatan kita yang terbatas, dengan kemampuan kita yang terbatas. Tapi Tuhan yang berperang. Dikatakan adalah apa? Depan matamu di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat itu. Wow, didukung oleh Tuhan. Ini bicara tentang apa? Digendong oleh Tuhan. Kenapa sampai harus didukung oleh Tuhan? Kenapa harus digendong? Karena Tuhan tahu 2 tahun kita mengalami pandemi bukan waktu yang singkat. Capek Bu Indri. Udah gak kuat ekonomi saya, perusahaan saya sudah bangkrut. Mungkin rumah tangga saya sudah tergoncangkan. Intinya kita sudah mulai jenuh, mulai capek, mulai letih, mulai lesu. Makanya Tuhan katakan, aku yang akan menggendong engkau. Dan bukan hanya digendong, sekedar digendong. Tapi dikatakan sampai kepada tujuan kita. Sampai di mana kamu tiba di tempat itu. Wow.
Sister, brother, seharusnya kita betul-betul sangat luar biasa berkata, Tuhan luar biasa, Engkau all out kepadaku. Bahkan ayat 33, perhatikan. Yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu. Di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam, dengan awan pada waktu siang. Untuk memperlihatkan padamu jalan yang harus kamu tempuh. Tuhan berikan kita hikmat. Tidak ada istilah jalan buntu. Tidak ada istilah kegelapan. Gak jelas, gak tahu masa depan, Bu Indri. Siapa bilang di tengah kegelapan pun Tuhan berikan pada kita jalan keluar. Tuhan berikan solusi. Tuhan berikan hikmat. Artinya Tuhan kita totalitas. Pol kepada kita ya. Kalau kita mau lihat Tuhannya sudah totalitas. Tuhannya sudah habis-habisan. Tuhannya sudah all out. Bagaimana dengan Barak? Coba kita lihat ya. Ini respon daripada Barak. Buka Hakim-Hakim 4 ayat ke-8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. So sad, sedih sekali. Ini respon daripada Barak. Tuhannya totalitas, Allahnya all out. Tapi respon Barak hanya sekedar, gimana nanti? Ya tergantung sikon ini tidak. Main-main sangat standar ya. Gila kita bilang seperti itu. Kok bisa seperti ini? Tuhannya habis-habisan. Siapa kita kalau kita hanya responnya biasa-biasa ya. Dan perhatikan ya. Apakah Deborah menjadi kecewa? Ini yang luar biasa tentang Deborah ya. Dia tidak kecewa melihat respon yang seperti ini. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita tergantung daripada sekeliling kita. Dunia boleh dalam keadaan sekarang mungkin putus asa. Tidak ada semangat. Tidak ada antusias, kita jangan sampai ikut seperti itu. Perhatikan apa respon daripada Deborah kepada orang-orang yang seperti Barak. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes ya. Tidak main-main. Ini dikatakan adalah apa? Seringkali kita gampang terpengaruh dengan keadaan, dengan situasi, dengan sekeliling kita. Waktu orang mulai down, kita ikut down. Terutama dengan menghadapi saat sekarang ini ya. Banyak orang yang sudah mulai dalam keadaan depresi, stres, bahkan sudah putus asa, bahkan ambil jalan pintas. Kita anak-anak Tuhan harus tampil beda. Deborah tampil beda. Dia lihat Barak seperti itu, dia tidak ikut-ikutan seperti Barak. Tapi dia katakan, oke. Engkau tidak mau, aku akan maju. Hanya ingat, engkau akan kehilangan segala-galanya karena Tuhan akan pakai seorang wanita untuk diberikan kemenangan luar biasa. Sister, brother, siapapun di tempat ini ya. Jangan pernah anggap enteng dengan rencana besar Tuhan bagi hidup kita. Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa pada kita. Tuhan mau angkat hidup kita, Tuhan mau promosikan kita. Tapi kita banyak bertindak sederhana. Kita banyak meresponi dengan respon yang biasa-biasa. Sangat standar, sangat tidak semangat, sangat apatis ya. Akhirnya Tuhan ambil seorang wanita yang bernama Yael, istri daripada Heber. Di akhir zaman ini Tuhan mencari pribadi-pribadi yang responsif, yang antusias, yang semangat. Waktu Tuhan janjikan anakku 2020 engkau akan memenangkan Sisera-Sisera dalam hidupmu. Apapun Sisera kita, masalah apapun yang kau hadapi, Tuhan akan berikan kemenangan. Bahkan Tuhan katakan aku akan menggendong engkau, artinya waktu kita penat, capek, letih, lelah. Tuhan mengatakan akan menggendong kita. Tapi respon daripada Barak, maafkan saya, banyak menjadi respon daripada anak-anak Tuhan. Mengaku orang Kristen tapi sudah sekedar saja. Mendengar firman sekedar. Menanggapi pesan Tuhan sekedar. Menerima janji Tuhan sekedar. Karena sudah merasa gak mungkinlah hidupku bisa diubahkan. Nah hari ini mari kita belajar. Hari ini mari kita belajar. Karena seringkali kenapa? Karena respon kita yang salah. Tuhan memilih orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan. Karena apa? Orang yang diperhitungkan tidak meresponi dengan benar. Seperti tadi Barak. Tuhan mau pakai Barak luar biasa. Karena dia tidak meresponi dengan cara yang benar. Tuhan pakai seorang wanita yang bernama Yael. Hari ini mari kita belajar dari kesalahan seorang Saul. Saul adalah pribadi yang sebenarnya sangat-sangat biasa. Dia keturunan Benyamin dan sukunya suku yang termuda. Double handicap. Tapi Tuhan pilih dia, tapi responnya salah, akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Hati-hati dengan respon kita yang salah, membuat kita kehilangan semua terobosan-terobosan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita di tahun 2022 ini. Nah, kalau kita lihat kisahnya siapa? Simpson,
respon yang salah. Akhirnya kandas, betul? Siapa lagi tadi dikatakan Saul? Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang harusnya mengalami Sisera-Sisera yang bisa dikalahkan. Tapi karena respon yang standar, di bawah rata-rata mereka kehilangan segala-galanya. Nah, pertanyaan kita, kok bisa Bu Indri? Padahal mereka tokoh-tokoh yang luar biasa. Kok bisa seorang Simpson yang sudah dilahirkan, bahkan dalam kandungan sudah dibuatkan, kok bisa gagal? Kok bisa kandas? Kok bisa Saul yang diurapi langsung oleh Samuel, kok bisa juga kandas? Jawabannya sederhana. Karena mereka-mereka ini tidak tahu apa arti kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Ini yang akan kita bahas hari ini. Karena seringkali kita pikir hidup kekristenan itu semuanya happy-happy. Mulus-mulus saja. No. Ya. Kalau engkau hanya menangkap Kristen hanya sekedar mulus-mulus, enggak heran kita akan kandas di tengah jalan. Makanya nubuatan Yesus tentang berkata yang terdahulu menjadi terbelakang itu bisa terjadi atas hidup kita. Nah, kita akan lihat apa arti kehidupan kekristenan yang sungguhnya. Ada lima. Kalau engkau hanya tangkap satu, makanya enggak heran akan kecewa di tengah jalan. Makanya kita bisa kandas di tengah jalan seperti Barak tadi, seperti Simpson tadi, seperti Saul tadi ya. Yang pertama, hidup adalah apa? Hidup adalah peperangan. Hidup adalah peperangan, bukan hanya taman bermain, bukan hanya Disneyland, bukan hanya happy-happy saja ya. Dikatakan hidup adalah peperangan. Ada musim-musimnya, enggak semua selalu musim semi, enggak semua musim bunga. Ada kalanya musim hanya menabur, menabur air mata, menabur tenaga, menabur ini dan itu, dan belum menghasilkan apa-apa. Tapi nanti akan ada musim menuai, ya. Ada musim menabur, ada musim menuai, ada musim dingin, ya. Ada musim panas, ya. Mana buktinya bahwa hidup adalah peperangan? Kita buka Efesus 6 ayat ke-13 supaya di tempat ini kita harus tahu apa sih arti kekristenan yang sesungguhnya? Yang pertama dikatakan adalah apa? Mana buktinya hidup adalah peperangan? Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan perlawanan pada hari yang jahat. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dikatakan ambil, bukan letakkan. Kalau letakkan bicara tentang gencatan senjata, itu sudah damai, bendera putih, betul? Ini disuruh ambil dan bukan hanya ambil satu, seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya memang ada peperangan. Nah, kita mungkin berkata, kok seperti itu Bu Indri? Memang, karena iblis sudah tahu waktunya sudah semakin singkat. Dia gak main-main lagi, sister brother. Gak lagi lucu-lucuan, gak santai-santai, gak di comfort zone. Karena iblis tahu harus to be or not to be. Makanya dia pol abis, kitanya masih santai. Tanpa engkau masuk dalam peperangan, kita gak akan bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Ada peperangan. Kita ingat kisah dalam Yosua, waktu mereka mau menyeberang Sungai Yordan. Coba buka Yosua 4 ayat 13, supaya kita betul-betul sadar, di mindset kita sadar, hidup bukan hanya sekedar santai, hidup kekristenan adalah peperangan. Yosua 4 ayat 13, kira-kira 40 ribu orang yang siap untuk berperang, menyeberang di hadapan Tuhan ke daratan Yeriko untuk berperang. Dua kali ada kata-kata berperang. Kita tidak akan pernah sampai ke seberang, mengalami pemulihan. Kalau kita tidak sadar sebelum sampai kepada pemulihan, kepada restorasi, kepada perubahan, kepada promosi Tuhan, ada peperangan yang harus kita jalankan ya. Mereka dikatakan siap untuk berperang. Bagaimana dengan kita? Apa arti berperang Bu Indri? Berperang itu bicara tentang berjaga-jaga. Kalau engkau dan saya mau hidup ini mengalami perkara besar dengan Tuhan, tapi gak berjaga-jaga, gak akan bisa. Nah, apa yang harus kita jaga Bu Indri? Karena ciri khas daripada tentara itu berjaga-jaga. Gak mungkin tentara kebablasan tidur, betul? Kalau dia kebablasan tidur, musuh sudah depan mata, itu udah pasti kalah total. Bahkan mereka tidur pun mungkin dengan pakaian lengkap, supaya anytime musuh datang, mereka siap untuk bisa menghadapi musuh. Berjaga-jaga tentang apa? Tiga hal. Pertama, berjaga-jaga tentang hati kita. Maka dikatakan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Seringkali kita gak sadar kenapa kita bisa kalah dalam peperangan. Karena gak menjaga hati. Yang kedua adalah apa? Jaga pikiran kita. Karena iblis main di hati dan pikiran. Iblis tahu persis darah ibadah. Mungkin kita fine. Kita punya kegiatan luar biasa. Kita punya pelayanan luar biasa. Kita punya pengetahuan luar biasa. Tapi iblis main di daerah yang tertutup. Yang tidak bisa dilihat oleh dunia. Tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Yaitu apa? Hati kita. Dan pikiran kita ya. Yang ketiga adalah apa? Keinginan kita. Seringkali keinginan kita yang membuat kita kalah dalam peperangan. Nah, ini arti yang pertama daripada kehidupan. Kehidupan kekristenan adalah peperangan. Apa arti peperangan?
ada unsur tentara di dalamnya. Apa artinya? Berjaga-jaga. Apa yang perlu kita jaga? Yang pertama pikiran kita, yang kedua hati kita, yang ketiga keinginan daging kita. Karena kalau kita izinkan keinginan daging kita menguasai kita, kita pasti akan kalah dalam peperangan. Itu yang pertama tentang kehidupan kekristenan. Yang kedua, kehidupan kekristenan bukan hanya sekedar perang, tapi ada kesempatan. Wow, hidup adalah kesempatan. Makanya ada lagunya, hidup ini adalah kesempatan, betul? Hidup ini bukan sekedar hidup, sister, brother. Ada kesempatan. Dan perhatikan, cara Tuhan bekerja itu selalu luar biasa. Cara Tuhan bekerja gak sama dengan cara kita bekerja. Kadangkala melalui masalah, di sana kesempatan luar biasa Tuhan sudah siapkan bagi kita. Waktu kita mau hidup dalam rencana Tuhan. Tidak main-main, karena Allah kita adalah Allah yang kreatif. Kalau kita lihat, ingat Yusuf. Melalui apa dia mendapat kesempatan yang luar biasa sampai menjadi orang kedua Firaun, ya. Yang jelas melalui sumur tua ketemu dengan orang Ismail, pedagang Ismail. Akhirnya dijual, betul. Akhirnya dijual dan difitnah. Kadangkala kita juga bertemu dengan orang-orang yang tidak senang dengan kita. Seperti istri Potifar, dia memfitnah, ya. Tapi ingat, kalau kita sadar melalui fitnahan itu, akhirnya dia masuk penjara dan bertemu dengan Firaun. Intinya, hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan, karena kesempatan gak berulang-ulang datang dalam hidup kita. Waktu kita mendapat kesempatan, tangkap bersama dengan Tuhan, katakan aku mau Tuhan, ya. Ingat Daud, melalui apa dia mengalami perkara besar, kesempatannya datang dari Goliat, betul? Dari musuh besar. Jadi waktu engkau mengalami masalah, jangan marah, karena di sana ada kesempatan yang Tuhan akan sediakan bagi kita, termasuk melalui pandemi ini. Melalui pandemi ini kita akan melihat kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk semakin melekat pada Tuhan. Karena selama ini kita mungkin sibuk dengan kegiatan kita. Tapi sekarang kita punya waktu lebih banyak. Kenapa tidak dipakai kesempatan itu untuk berhubungan dengan Tuhan lebih intim? Untuk lebih dekat dengan keluarga? Itu semua kesempatan. Tapi seringkali kadangkala kita menganggap kenapa lama sekali? Kenapa lama sekali? Padahal melalui COVID sekalipun, melalui Omicron sekalipun, di sana ada kesempatan yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya, kita bisa membangun mesbah, kita bisa merenungkan firman, kita bisa punya family time dengan keluarga, kita bisa menjaga diri kita, karena seringkali mungkin kita overloaded, terlalu banyak kesibukan, kerja, capek, pelayanan. Nah, ini adalah waktu yang luar biasa, makanya jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Yang ketiga dikatakan adalah apa? Hidup adalah sementara, temporarily. Hidup ini gak seumur hidup, ya. Jangan pernah pikir karena saya sehat, karena saya makan vitamin, automatically saya mati, gak akan pernah mati-mati. No, semua itu sementara. Mana buktinya? Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Kristus Yesus sebagai juru selamat. Ingat siapa kita? Kita adalah warga negara kerajaan surga. Jadi sehebat-hebatnya kita, tetap semuanya ada limitnya. Makanya waktu kita tahu hidup ini peperangan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini sementara, kita akan berbeda menghadapi hidup ini. Itu yang iblis gak suka, kalau kita tahu arti kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Ya. Bahkan dalam Mazmur dikatakan, kita tahu ceritanya, dikatakan oleh Daud, ajar kami menghitung hari-hari kami, suka beroleh hati yang bijaksana. Artinya mari, engkau hari ini sampai hari ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Pergunakan dengan bijaksana, jangan hanya untuk hal-hal yang tidak penting, karena semuanya hanya sementara. Yang keempat, hidup adalah visioner, harus punya visi. Dalam rumah tangga, apa visi kita? Engkau menikah, apa hanya untuk punya anak, punya cucu, hanya itu dan kemudian mati dan meninggal dan dikuburkan? No, harusnya visi kita ada dalam keluarga, visi dalam pernikahan, visi dalam pelayanan, visi dalam bisnis. Orang yang punya visi akan berbeda dengan orang yang hanya berjalan di tempat, ya. Yesus jelas punya visi datang ke dunia ini. Dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya Yesus berbeda, ya, dia punya visi yang jelas, makanya mantap pengikutannya dalam dunia ini. Waktu engkau dan saya tidak punya visi, makanya kita seperti bingung. Kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, terombang-ambing karena tidak punya visi. Setiap kita harus punya visi, bukan hanya gereja besar saja yang punya visi. Rumah tangga kecil pun harus punya visi. Dan yang paling keren kalau visi kita sesuai dengan visi Tuhan. Wow, itu yang keempat. Yang kelima, apakah hidup hanya sekedar
peperangan? Apakah hidup hanya sekedar ada kesempatan? Apakah hidup hanya sekedar dikatakan ada sementara? Apakah hidup hanya visi? Betul. Yang terakhir, hidup kekristenan adalah pilihan. Kita harus memilih mau yang mana kita lakukan. Enggak bisa hanya wacana, enggak bisa hanya angan-angan, enggak bisa hanya ngambang. Harus ada action. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan keturunan-keturunan kita. Ini luar biasa. Nah, kalau kita lihat semuanya, pribadi-pribadi yang tahu arti kekristenan ini yang berhasil dalam kehidupan mereka, walaupun jatuh bangun, tapi mereka bisa finishing well. Seperti Abraham, seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Yosua, seperti Petrus, seperti Paulus, dan lain-lain. Mereka mengerti arti kehidupan kekristenan sesungguhnya. Makanya mereka bisa finishing well. Nah, bagaimana dengan kita? Janji Tuhan kepada setiap kita tadi, 2022 engkau akan memenangkan Sisera, apapun Sisera kita. Ya, secara kita bisa keuangan kita, financial kita, utang kita, atau rumah tangga kita, kesehatan kita, anak-anak kita, pernikahan kita, apapun secara kita. Tuhan katakan, aku serahkan kepadamu, artinya kemenangan pasti akan kita alamin. Tapi seringkali kita gagal kandas seperti Barak. Kita cuek, kita biasa-biasa, kita pesimis, kita bahkan tidak terlalu antusias karena kita tidak mengerti arti kehidupan yang sebenarnya. Contoh di Alkitab tadi banyak yang gagal. Siapa salah satu? Simpson. Saul, ya, bahkan juga kita lihat Barak pun gagal. Akhirnya namanya hilang dari kitab kehidupan. Sangat sedih. Padahal Tuhan mau promosikan hidupnya, mau Tuhan pakai hidupnya, mau Tuhan percayakan, mau Tuhan bela. Tapi dia yang menolak kasih karunia itu. Nah, mungkin kita bilang, Bu Indri, itu kan karena orang-orang hebat. Mereka adalah orang-orang hebat. Pastilah seperti Abraham berhasil sampai dengan garis akhir. Tapi apa mungkin seperti saya, orang biasa-biasa bisa melakukan hal yang sama, bisa mengerti tentang 5 arti kehidupan kekristenan sesungguhnya? Jawabannya sangat bisa. Apakah ada contoh orang-orang biasa? Yes. Siapa mereka? Maria dan Yusuf. Mereka ini adalah pribadi yang biasa-biasa. Jelas Yusuf adalah tukang kayu, Maria hanya perawan desa dari Nazaret. Artinya mereka orang-orang biasa seperti kita. Tapi mereka semua finishing well. Makanya tidak salah surga memilih pribadi ini untuk menjadi orang kepercayaan daripada surga. Kita akan lihat mana buktinya, ya. Kalau kita lihat Maria, ada divine conversation, pembicaraan ilahi yang terjadi 2000 tahun yang lalu dengan malaikat Gabriel, betul? Kita juga tahu bagaimana divine dream, ya, antara mimpi, ya, mimpi daripada Yusuf, ya, dengan waktu dia bertemu dengan malaikat, ya. Mereka ini punya pertemuan-pertemuan, pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Dan itu yang mengubah kehidupan mereka, ya. Kita akan lihat, ya. Kita akan lihat. Coba kita buka Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 35. Mereka orang-orang sederhana, sama seperti kita. Orang-orang biasa. Mungkin juga kita orang-orang biasa di tempat ini. Bukan pengusaha kaya, bukan orang yang pintar, bukan rumah tangga yang hebat, bukan terkenal. Kita sama seperti mereka. Kalau mereka bisa, kita juga bisa. 2022, Sisera akan kita kalahkan dalam hidup kita. Kita belajar dari pribadi yang dua ini, ya. Mana buktinya? Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 35. Kata malaikat itu kepadanya, ini kepada Maria. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini pesan daripada Gabriel. Perhatikan respon daripada Maria. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Hanya satu pertanyaan daripada Maria. Dia bukan ngeles, dia bukan bela diri, dia bukan menolak seperti Barak, dia bukan berkata, aduh nanti dulu ya, no. Dia hanya bilang bagaimana mungkin dengan kepolosannya, dengan keluguannya, karena dia hanya perempuan yang sangat-sangat lugu, yang masih muda, masih umur 15 tahun mungkin waktu itu, ya. Artinya Maria dengan keluguannya, dengan ketulusannya bertanya, bagaimana mungkin aku bisa bersuami, mempunyai anak padahal belum bersuami, ya. Nah, tapi akhirnya Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Perhatikan respon daripada Maria. Perhatikan respon daripada perempuan sederhana yang bernama Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Wow.
Wow, Maria punya visi yang jelas bersama dengan Tuhan. Visi Tuhan menjadi visi dia. Dia bukan pendeta besar. Dia bukan orang hebat. Bukan punya pengetahuan Alkitab yang luar biasa. Dia orang sederhana, tapi dia punya visi yang besar. Yaitu visi Allah menjadi visi dia. Wow, ini tidak main-main. Nah, pertanyaan sekarang, mana buktinya ya? Kenapa bisa sampai Maria mempercayakan visi Allah dalam hidupnya? Maria ini enggak neko-neko hidupnya. Dia cukup pegang firman dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini menjadi kekuatan Maria. Ini juga menjadi kekuatan daripada Yusuf. Waktu Yusuf juga tahu bahwa Maria akan melahirkan sementara mereka belum menikah, hampir-hampir Yusuf juga menceraikan ya. Tapi kenapa tidak jadi diceraikan? Karena malaikat berkata, "Jangan ceraikan dia. Jangan ceraikan Maria karena dia beroleh kasih karunia daripada Roh Kudus." Kita lihat apa yang mereka punya pegangan. Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan." Wow! Ini yang menjadi modal Maria, yang menjadi modal Yusuf. Rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, masa depan penuh harapan. Makanya walaupun dia tidak mengerti, walaupun dia juga bingung, ini kenapa seperti ini. Tapi dia berkata, "Kehendakmu lah yang jadi Tuhan. Your vision is our vision. Your mission is our mission." Wow! Saya waktu merenungkan firman ini, saya bilang, "Tuhan, ternyata Tuhan tuh gak mencari orang-orang yang harus hebat, orang-orang yang sempurna. Tuhan hanya mencari orang yang tulus kepadamu." Waktu kita di tempat ini bisa berkata, masuk 2022, "Tuhan, apapun agendamu, aku siap Tuhan. Karena rancangan bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Aku mau Tuhan." Itu sangat spesial di mata Tuhan. Itu sangat berarti di mata Tuhan. Maria hanya berkata seperti itu. Karena dia percayakan hidupnya pada Tuhan sepenuhnya. Seringkali kita berkata, "Aku mengasihi engkau Tuhan." Tapi kita masih ragu dengan visi Tuhan dalam hidup kita. Maria tidak meragukan sedikit pun. Siapa dia? Dia bukan Abraham. Dia bukan Daniel. Dia bukan Paulus. Dia bukan Petrus. Dia hanya wanita dan hanya seorang pria seperti Yusuf. Adalah pribadi yang biasa-biasa. Itu yang pertama tentang visi mereka jelas. Yang kedua, saya mau tanya, apakah Maria dan Yusuf sadar dengan mereka menerima visi Tuhan akan ada tantangan, akan ada peperangan? Yes, mereka tahu persis. Maria bisa diusir oleh orang tuanya, bahkan juga bisa mungkin dilempar batu, karena pada zaman dulu orang yang bisa hamil di luar nikah itu panjang ceritanya. Yusuf bisa dianggap mungkin seperti laki-laki yang tidak punya integritas. Kok mau-maunya menerima wanita yang hamil padahal bukan milik dia? Ada peperangan? Yes, terutama peperangan dengan ego kita. Kalau Yusuf pakai ego dia, dia pasti tidak akan bisa melakukan apa yang menjadi visi Tuhan. Tapi dia bisa memerangi, dia bisa mengalahkan semua pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan datangnya. Dia bisa menghancurkan egonya dengan berkata, "Kehendak mulai yang jadi Tuhan." Maria juga dia tahu ada resiko. Dia bisa dirajam, dia bisa diceraikan oleh Yusuf. Tapi dia tahu rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi masa depan yang penuh harapan bagi orang yang berharap padanya. Ini yang membuat mereka siap menghadapi peperangan. Hidup siap harus pikul salib. Kalau kita berkata, "Saya mau ikut rencana Tuhan," tapi gak mau pikul salib, gak mau sangkal diri, gak bisa. Gak bisa hanya cuman abrakadabra. Itu bukan kekristenan yang sesungguhnya. Ya, dikatakan ada resiko ya. Jangan mau bermain aman di akhir zaman ini. Sering kali kita mau cuci tangan seperti Pak, seperti siapa? Seperti Pilatus, betul? Pilatus dia mau main aman. Dia tidak mau ada resiko. Makanya waktu orang-orang mau menyalibkan Tuhan, dia katakan apa? Coba kita buka Matius 27 ayat 24. "Jangan jadi Kristen play safe." Waktu engkau mau main aman dalam kehidupan ini di akhir zaman ini, kita akan kehilangan segala-galanya. Matius 27 ayat 24, ketika Pilatus melihat bahwa segala sesuatu, segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusanmu sendiri." Wow! Bagaimana engkau mau masuk dalam visi Tuhan? Bagaimana engkau mau masuk dalam misi Tuhan? Kalau kita gak mau punya peperangan, kalau kita gak siap bayar harga, kalau kita cuci tangan bukan karena untuk 3M, bukan. Tapi karena gak mau ambil resiko, bukan urusan gua. Maria siap untuk ambil resiko, Yusuf siap untuk ambil resiko, karena memang itu peperangan yang harus mereka jalanin. Dan Tuhan perhitungkan itu semua. Yang ketiga,
adalah Maria sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dia tahu kalau dia menolak, Tuhan akan mencari wanita lain. Yusuf sadar kalau dia menolak, Tuhan akan mencari pria yang lain. Jangan jual mahal kepada Tuhan. Kalau itu daripada Tuhan, katakan aku siap Tuhan. Apapun peperangan yang kuhadapi, aku siap Tuhan. Itu Tuhan perhitungkan luar biasa. Yang keempat, Yusuf dan Maria sadar bahwa hidup adalah sementara. Gak akan mungkin kita sampai selama-lamanya di dunia ini. Tapi buatlah sejarah yang baik untuk keturunan kita. Ya. Kita gak pernah tahu apakah hari ini atau besok. Tapi kalau sampai kita dipanggil oleh Tuhan, biarlah anak keturunan kita boleh bangga dengan berkata, orang tuaku, orang tua yang luar biasa. Papaku, papa yang luar biasa. Mamaku, mama yang luar biasa. Istriku, istri yang luar biasa. Suamiku, suami yang luar biasa. Anak-anakku, anak-anak yang luar biasa. Kalau kita tahu hidup ini sementara, kita gak akan sia-siakan. Seperti Filipus, Filipi dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan yang kelima, pilihan kita harus mantap. Maria pilihannya mantap, gak mencelok-mencelok, gak maju-mundur seperti banyak orang-orang Kristen. Barak pilihannya maju-mundur. Makanya dia kehilangan segala-galanya, tapi Maria mantap dengan berkata, yes, aku mau Tuhan. Jangan bangga hanya menjadi follower, tapi jadilah influencer yang bawa pengaruh. Karena waktu Yesus sebelum naik ke surga, dia katakan apa? Kisah 1 ayat ke 9 dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan dengan mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi pribadi yang biasa-biasa? Setiap kita, Tuhan mau berikan sisera-sisera ke tangan kita. Apapun musuhmu, apapun tantanganmu, apapun pergumulan kita, 2022 adalah tahun kemenangan. Kuncinya apa? Responi dengan cara yang benar. Jangan seperti Barak yang hanya standar. Jangan seperti Barak yang hanya biasa-biasa, yang di bawah rata-rata. Tapi jadilah seperti siapa? Jadilah seperti Daud. Jadilah seperti Deborah. Jadilah seperti Daniel. Jadilah seperti Petrus. Jadilah seperti Maria dan Yusuf. Maka kita akan menikmati semua rencana besar Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa ya. Saya percaya semua kita diberkati pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang baik, Roh Kudus kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Kalau hari ini kami masih boleh mendapat pesan daripada-Mu, khususnya memasuki dan dalam 2022 ini Bapa, kami gak mau menjadi Kristen yang biasa-biasa. Karena Engkau menjadikan kami untuk menjadi pemenang Bapa, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu kami sangat percaya Bapa, kami tidak mau seperti Barak. Kami tidak mau seperti orang-orang yang menolak, bahkan yang ragu, bahkan yang setengah hati, bahkan yang pesimis dalam menghadapi janji-janji-Mu. Kami mau antusias Tuhan, kami mau berkata kami mau Tuhan. Kami tahu memang ada 5 hal yang Tuhan ingatkan tentang kekristenan. Kami mau Bapa meresponi dengan benar. Walaupun hidup ini adalah peperangan, kami tidak takut Bapa. Kami akan menjaga hati kami dengan kekuatan Roh Kudus. Kami akan menjaga pikiran kami seperti pikiran-Mu. Dan kami juga mau apapun agenda kami itu adalah agenda Tuhan. Yang kedua Bapa, kami tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kami tahu Bapa, kalau ada kesempatan daripada Tuhan, ini adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, kami juga tahu Bapa, hidup ini hanya sementara. Kami bukan warga negara dunia, karena itu kami menggunakannya dengan hati yang bijaksana. Yang keempat Bapa, kami juga mau Bapa punya visi yang jelas dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami, dalam bisnis kami, agar sungguh-sungguh visi Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Dan yang kelima, bukan hanya wacana Tuhan, tapi kami mau mengambil keputusan memilih Bapa, dan yang kami pilih adalah yang sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah kami. Berkati untuk anak-anak-Mu yang mendengar pada hari ini, dimanapun mereka berada Bapa. Kami percaya respon kami menentukan masa depan kami. Kami mau meresponi dengan cara yang benar, dan kami percaya Tuhan ada di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Indri Pardede yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan.
Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang dan setengah 5 sore akan dilayani oleh Gembala CK7, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra, MD, PhD. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau young adult, ibadah youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Christopher Gary. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 akan dilakukan di GBI PRJ, Intercon, dan Alam Sutra Mall pukul 9 pagi, 11.30 dan setengah 5 sore waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Gembala CK7, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra, MD, PhD. Tempat terbatas. Untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin, 10 Januari 2022 pukul 9 pagi. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Selamat Tahun Baru seluruh keluarga Cool Online GBI PRJ Group CK7. Tentunya kita sangat menantikan apa yang menjadi pesan gembala di awal tahun 2022 yang merupakan tahun paradigma yang baru. Setelah kita mengerti apa artinya paradigma itu, tentunya kita pun rindu apa yang menjadi tuntunan Tuhan di tahun yang baru ini. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool, yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 14 Januari 2022 pukul 7 malam sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Untuk info link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pengajaran CK7 akan kembali mengadakan virtual graduation via Zoom bagi 300 lebih peserta KOM 100 Junior sampai dengan KOM 300 yang telah menyelesaikan pelajaran serta lulus ujian. Acara tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Para wisudawan dan wisudawati dapat segera menghubungi nama dan nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan baptisan selam pada tanggal 22 Januari 2022 dan penyerahan anak pada tanggal 29 Januari 2022. Harap Bapak Ibu yang ingin dibaptis atau melakukan penyerahan anak dapat segera mendaftarkan diri dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali membuka online kelas bimbingan pranikah setiap hari Rabu dan Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat
mulai tanggal 2 sampai dengan 25 Februari 2022. Bagi Bapak Ibu yang mau melangsungkan pemberkatan nikah, harap dapat segera mendaftarkan diri dengan mengikuti kelas tersebut dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, terima kasih, kami sungguh sangat mengucap syukur buat hadirat-Mu hari ini. Saat ini kami berdoa buat Indonesia. Kami melepaskan shalom Tuhan atas Indonesia. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai Kristus. Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Kau luputkan bangsa kami dari segala bentuk bencana alam, virus corona dan varian-varian barunya. Engkau genapi seluruh rencanamu atas bangsa ini, sampai negeri ini penuh dengan kemuliaanmu. Kami berdoa memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Tuhan senantiasa memberi hikmat dan tuntunan dalam mengambil setiap keputusan penting untuk bangsa ini agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarganya. Tuhan terus pakai hamba-Mu dengan dahsyat sebagai pembawa api Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Kami berdoa untuk Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarganya. Tuhanlah yang menjadi pembela dan perisai atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami perkatakan bangkit generasi Yeremia di CK7, generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus serta bergerak untuk memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, pada tahun 2013, gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37.
Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain, ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua, dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah, Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada tiga respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.